memiliki status bintang bisa dikategorikan sebagai superstar hanya bagi mereka yang mencetak rekor film dengan penghasilan tertinggi dalam satu tahun dan dengan jumlah film maksimum. Dalam daftar superstar versi Bollywood Hanggama berikut, nama Akshay Kumar dan Ajay Devgan tidak termasuk. Itu karena Akshay sejauh ini belum menghasilkan film teratas dengan penghasilan tertinggi dalam satu tahun. Adapun Ajay Devgan, ia baru saja mencetak rekor itu melalui Tan Haji. Dan berikut adalah urutan aktor yang digolongkan sebagai superstar karena memiliki beberapa film yang mencetak rekor penghasilan tertinggi per satu tahun. Kita ke daftar ke-6 terlebih dahulu. Daftar ini ditempati oleh Hrithik Roshan. Hrithik Roshan adalah aktor yang paling sukses dalam 20 tahun terakhir sejak debutnya di tahun 2000. Jadi tidak salah untuk mencapnya sebagai salah satu superstar paling sukses. Karena dalam karir singkatnya hanya dalam 20 tahun, ia telah menghasilkan sebanyak 4 film terlaris di satu tahun-tahun tertentu. Hrithik berdiri tegak dengan tangguh di depan seniornya seperti Akshay Kumar, Ajay Devgan, Govinda, serta Sunny Deol di antaranya. Bukan hanya mereka, Hrithik bahkan menyaingi 3 Khan. Meski begitu, pada faktanya, Hrithik Roshan bermasalah dengan jumlah filmnya. Bayangkan sejak film terakhirnya War 2019, Hrithik hanya membintangi 24 film. Itu bisa lebih banyak seharusnya. Tapi berbicara soal kinerja filmnya, ia terus membayangi kinerja 3 Khan selama memulai debutnya. 4 filmnya menjadi film blockbuster dengan penghasilan tertinggi. Adakah Hona Pyarhe mencetak Guinness Book of World Record tahun 2000? Kemudian film bersequel menjadi Krish Koi Mil Gaya 2003? Lalu sequel Doom paling populer Doom 2 2006? Dan terakhir ada film ikonik Strata Hollywood War 2019? Apa ada yang masih harus diragukan dari Hrithik Roshan? Di peringkat kelima diisi oleh 3 aktor sekaligus. Ia adalah Raj Kapoor, Dharmendra, dan Shahrukh Khan. Pertama kita ke Dharmendra. Siapa yang tak kenal pendiri klan Deol ini? Ia adalah pria tertampan di masanya. Bukan hanya tampan, ia juga punya karir akting yang tak terkalahkan. Dharmendra adalah aktor pertama yang mempopulerkan action dalam film. Tak heran ia memiliki karir yang berumur panjang, selama lebih dari 3 dekade memimpin sebagai aktor utama. Bahkan, di sementara putranya Sunny Deol berdiri tegak sebagai aktor hebat, Dharamji nama panggilan pria ini masih tetap memiliki tawaran film. 5 film dengan pendapatan tertingginya adalah seperti Patar Kepul, Ake, Sita Aur Gita, Sholay, dan Hukumat. Satu langkah di depan Dharmendra ada Shahrukh Khan. Satu langkah itu terhitung sebagai karir Shahrukh Khan yang masih bertahan. Shahrukh Khan tak perlu pengenalan lebih jauh. Ia adalah seorang aktor Bollywood yang dikenal luas oleh dunia. Dia aktor luar yang menjadi inspirasi setiap aktor yang tak memiliki keluarga perfilman di Bollywood. Era 90 hingga era 2000 menjadi tahun emas bagi Shahrukh Khan. Tahun 2004 di mana Bollywood mengalahkan Hollywood dalam jumlah penonton, bisa dibilang itu karena kekuatan Shahrukh Khan. Firsara dan Maihuna adalah film teratas yang menarik penonton luas dunia. 5 film dengan penghasilan tertinggi Shahrukh Khan ada di DLG, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Firsara, dan Om Shanti Om. Dan Raj Kapoor, ia selangkah lebih maju dari Shahrukh Khan meski ia sudah tiada. Mengapa demikian? 5 film yang menjadi film berpenghasilan tertinggi ia bertindak sebagai aktornya. Dan 2 film berpenghasilan tertinggi lainnya, ia bertindak sebagai sutradara. 5 film tertingginya sebagai aktor ada Barsad, Awara, Sri Anari, dan Sangam. Sedangkan film terlarisnya sebagai sutradara, ada Bobby dan Ramtheri Ganga. Sedikit info tentang kakek Karina ini, ia sudah berakting di umur 10 tahun sebelum kemerdekaan India. Ia menjadi sutradara termuda dan sukses di umur 24 tahun, dengan film Akti tahun 48. Filmnya Mera 6 Joker ia produseri, sutradarai, dan perankan sendiri dan selesai dalam 6 tahun. Raj terakhir terlihat di film berjudul Kim tahun 84. Amitabh Bachchan tidak diragukan lagi adalah superstar terbesar dari sinema Hindi. Tapi yang cukup mengejutkan, ia hanya memiliki 6 film terlaris di sepanjang karirnya. Meski demikian, Amitabh Bachchan tetap menjadi orang hebat sepanjang masa. Apa yang membuat itu nyata?
Pertama karena antusiasme penonton berbondong-bondong ke bioskop untuk menonton filmnya tidak semeriah aktor sekarang. Kedua, jika mengikut pada inflasi, pendapatan kotor film-film Amitabh Bachchan masih jauh lebih tinggi dari superstar era modern. Ketiga, tiap tahun ia selalu memiliki setidaknya satu film minimal yang masuk 10 besar. Dan yang keempat, 6 film berpenghasilan tertinggi Amitabh dari satu waktu dirilis dalam waktu yang berdekatan. 6 film itu mencakup Roti Kapda Aur Makan, Sholay, Amar Akbar Antoni, Mukaddar Ka Sikandar, Suhaq, dan Kuli. Meskipun berada di urutan keempat, ia berada di puncak teratas aktor dengan rasio keberhasilan tertinggi, rasio blockbuster terbesar, dan dengan film terbanyak yang dibuka dengan rasio kesuksesan 100%. Itu bukan pernyataan yang mengada-ngada, tapi didukung oleh data historis, fakta, dan kejadian di lapangan menurut Bollywood Hangama. Di urutan ketiga ada Amir Khan. Amir Khan adalah nama modern untuk sinema India yang berkualitas. Dan pasti tidak mengherankan, menyaksikan sebanyak 7 filmnya menjadi film terlaris bersatu waktu. Dalam karirnya yang kokoh dan tidak goyah selama 32 tahun. Sama seperti Shah Rukh Khan, bahkan Amir mungkin lebih memiliki banyak peluang, masih bisa mencetak rekor film lain untuk berada di urutan pertama. Karena penggemar Bollywood di China 80%-nya adalah milik Amir Khan. Itu karena pilihan film yang selalu berlogika, dan bisa diterima dengan nilai inspiratif. Itulah mengapa Amir Khan disebut wajah modern dari sinema India. Amir Khan dikenal sebagai orang yang tidak sembrono membuat film. Mungkin ia pernah hilaf membuat film buruk seperti Tug of Hindustan, tapi itu hanya kerikil kecil dalam karirnya. Amir Khan membuat aturannya dengan hanya satu film per tahun. Meski demikian, 7 film pemecah rekornya seperti Dil, Raja Hindustani, Gaji Ni Three Idiots, Pay Kedum 3 dan Danggal menjadi contoh kalau film harus berevolusi dengan zaman. Dia akan selalu dikenang sebagai Mr. Perfectionist dan akan selalu. Kami berharap pada Lal Singh Chadha tidak terjadi apa-apa di perilisannya nanti. Salman Khan melampaui rekor Dilip Kumar pada tahun 2017 dengan 10 film maksimum penghasil terbesar terbaik. Itu berkat penggemar setia dari Salman Khan yang hampir menyerupai Amitabh Bachchan atau Dharmendra. Salman Khan adalah seorang superstar dengan kualitas akting apa adanya, tapi punya daya tarik yang tak akan pernah pudar. Dalam karirnya selama lebih dari 30 tahun, Salman telah menghasilkan 10 pendapatan kotor tertinggi yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah industri Bollywood. Dan jangan khawatir, banyak kesempatan Salman Khan untuk semakin jauh ke depan.